Sparadis Bali. Ini butiknya, modelnya, tasnya. Ini bisa digunakan tempat taruh bantal, oil, sama pocket seat. Ya. Kita buat tasnya yang sangat comfortable, yang gampang dibawa, dijinjing, dan juga kalau mengendarai sepeda motor. Berat bed sekitar 18 kilo. Jadi gampang kalau bawa sepeda motor, ataupun jalan ke vila-vila, ataupun keren ya, freeland. Kayak ransel. Iya. Nah, dia simple. Dan sekarang kita lihat bednya. Bednya warna iguana. Warna iguana ini warnanya tidak terlalu grey dan tidak terlalu coklat. Bagus ya, saya suka warna ini. Untuk bed, ketebalannya spon itu 10 cm. Semua terbuat dari bahan jati, dari face cradle untuk dua sisi, juga handle-nya dari kulit sapi. Sapi. Dan kita buka dalamnya, kelengkapannya di dalam adalah cradle, bantal. Ini bahannya semua dari kayu jati lawas, jati kuah. Ini untuk face cradle-nya. Juga untuk semuanya kita lengkapi dengan kunci pembuka. Pembukanya ini bisa digunakan untuk semua. Kalau ada yang longgar-longgar ya. Kalau ada yang longgar, semua, semua. Dan untuk bed juga disediakan garansi 1 tahun. Sekarang bisa dilihat bagian dalamnya. Kayu-kayunya kita gunakan kayu resikal, kayu jati tua semua. Cradle bisa dipakai di dua sisi. Ini kekuatan bednya tahan menampung 4 orang dewasa atau 300 kilo. Bisa didudukin di semua sisi tanpa perlu ada khawatir di satu sisi atau sisi lain tidak. Jadi semua bisa. Bisa dicoba naik 4 orang dewasa. Bahannya kita menggunakan bahan karpet synthetic leather. Itu terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, sama seperti Emitek. Jadi seratnya pakai serat jeruk, biar tidak licin jika kena minyak. Tidak cepat rusak ya. Ini tahan. Ya. Kebalannya bisa dilihat dari dekat. Kebalannya. Sponnya juga kita gunakan, spon yang kualitas terbaik. Dengan jahitan yang bagus, rapi. Sudutnya yang benar-benar sangat mendukung kerjanya terapis, tidak terganggu oleh sudut-sudutnya. Nah, jadi enggak kesenggol, enggak cepat robek juga. Enggak. Tersenggol dengan terapis saat dia keliling melakukan treatment ya. Dan ini fleksibel ya Pak ya, bisa dinaikin, bisa ditinggiin, bisa dipendekin. Iya. Ini kalau untuk kakinya bisa diputar. Ini dua, bisa dinaikin dari paling rendah itu 55 cm sampai 85 cm. Tergantung kebutuhan. Dan juga dilengkapi oleh seling baja. Seling baja ini menahan kekuatan sampai 300 kg lebih. 4 orang dewasa naik ke atas ini masih aman. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Sama.